Mencintai sesuatu berarti knowledge. Kamu harus tahu apa dan bagaimana yang kamu cintai. Orang tidak mungkin bisa cinta kalau dia tidak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Dan ini sebenarnya tidak perlu disuruh. Kalau kamu cinta sesuatu, biasanya kamu pasti ingin tahu yang kamu cintai itu apa. Khususnya untuk urusan dunia. Begitu kamu naksir seseorang, itu kan biasanya kamu tanya, dia anak mana, senengane apa, nongkrongnya biasa di mana, orang tuanya kayak gimana, kan selalu gitu. Itu knowledge, itu tuntutan biasanya. Kamu disuruh gak disuruh selalu begitu. Makanya puncak cinta pada Tuhan oleh beberapa sufi kan tidak disebut mahabbah, tapi disebut makrifah. Semakin dalam pengetahuanmu tentang sesuatu, semakin kamu bisa mencintai lebih dalam.